Shalom, pemirsa tabura injil yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Kembali dengan saya, pendeta Yani Manori, pada program tabura injil kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Bapak di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Namun Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau memperlengkapi hambamu dengan roh kudus. Bahkan Tuhan juga mengurapi setiap pemirsa di mana, mana saja berada untuk mendengar firman Tuhan di saat ini. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16. Namun kita akan merenungkan dan membaca satu nats perenungan firman Tuhan yaitu di dalam ayat yang ke-9 penghotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9 demikian firman Tuhan Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia Demikianlah firman Tuhan pada saat ini bagi kita sekalian Perikop: Pembacaan Firman Tuhan di saat ini, kesia-siaan kekayaan dan tema perenungan kita. Cinta uang dan kekayaan tidak akan memberi kepuasan. Cinta uang dan kekayaan tidak akan memberi kepuasan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Uang adalah sebuah nilai tukar dalam dunia ekonomi. Uang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan setiap hari dan setiap saat kehidupan manusia selalu membutuhkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi keluarga, baik itu di dalam hal makan dan minum tapi juga dalam biaya-biaya pendidikan dan juga uang bisa saja menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh setiap orang untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup. Karena itu, secara manusia, setiap kita, pribadi keluarga tapi juga dalam dunia usaha kita semua pasti akan membutuhkan dan sangat membutuhkan akan uang itu. Nah, apa kata firman Tuhan dalam Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9? Di sini dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ada dua hal penting yaitu Pengkhotbah berbicara tentang uang dan kekayaan. Dua hal penting yang sangat tidak terpisahkan. Karena pasti ada uang, maka ada kekayaan. Pengkhotbah tidak me, tidak mengatakan bahwa tidak butuh uang. Manusia akan butuh uang. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita manusia tentu siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Hal ini disampaikan oleh pengkhotbah bahwa di tengah-tengah seluruh kehidupan manusia, kebutuhan utama yaitu uang itu akan selalu dicari oleh setiap orang. Namun kebutuhan akan uang Bukan menjadi sebuah atau sesuatu yang paling utama dalam menunjang kehidupan, tetapi uang juga akan berdampak positif ketika seorang dapat mempergunakannya dengan baik dalam mencapai sebuah harapan-harapan dalam kehidupan pribadi keluarga, tetapi juga uang bukan digunakan semena-mena atau setiap orang menggunakan dengan semaunya di dalam kehidupannya dan meroyalkan akan uang itu dengan sepuas-puasnya dengan keinginan duniawi yang begitu menarik di dalam dunia ini. Pemirsa tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu siapa yang memiliki uang maka dia akan memiliki harta karena hubungan antara uang dan harta memiliki hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan manusia namun dalam kita pengkhotbah di sini mengajarkan bahwa mencintai uang tidak akan puas karena untuk Segala hal yang akan dilalui di tengah-tengah kehidupan ini apabila digunakan dengan baik, baik itu untuk kekayaan tetapi juga untuk hal-hal yang sangat penting di tengah-tengah dunia. Karena ketika menggunakannya dengan baik, merasa tidak puas mencari dan mencari, maka tentulah semuanya itu akan menjadi sia-sia menurut kitab Pengkhotbah. Dalam dunia di mana kita ada, kita juga butuh kekayaan. Kekayaan itu sangat penting karena kekayaan itu bersifat material yang akan kita peroleh untuk hidup kita. Namun kekayaan itu juga tidak akan tidak akan puas dengan penghasilan yang ada Manusia ingin mencari dan mencari dari apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menyediakan kekayaan itu di tengah-tengah dunia ini untuk kita nikmati. Kita dapat menggunakannya untuk kebutuhan kehidupan kita. Namun, kekayaan itu tidak menjadi mamon atau tidak menjadi tuhan yang akan mengatur manusia sehingga manusia bisa menjadi serakah. Manusia tidak lagi melihat akan dirinya tetapi mau mencari dan mencari kepuasan untuk menikmati segala kekayaan yang ada di dunia ini. Pengkhotbah mengatakan semuanya itu akan sia-sia karena kalau tidak digunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, tidak dipergunakan untuk melayani Tuhan semuanya itu akan sirna, semuanya itu akan sia-sia adanya. Bandingkan dalam satu Timotius pasal 6, di situ berbicara tentang uang adalah akar segala kejahatan. Cinta uang karena orang memburu-buru uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam bagian ini juga Timotius, dalam Perjanjian Baru, mengingatkan setiap orang percaya supaya berhati-hati dalam menggunakan uang, karena akan menjurus kepada kejahatan dunia, di mana dunia ini berada, semua orang akan membutuhkan uang. Tetapi itu bukan hal yang paling utama; yang utama adalah Tuhan yang memberi kekayaan, yang juga memberi berkatnya sehingga manusia dapat mempergunakannya dengan baik. Tapi juga dalam satu Timotius pasal 3, yaitu syarat bagi diaken adalah ia bukan hamba uang. Bagaimana orang yang dipanggil dalam pekerjaan Tuhan yang akan bekerja dalam ladangnya tidak menjadi hamba uang yang akan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan yang memanggil dia dalam sebuah pekerjaan yang sangat penting. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Di saat ini kita mendengar firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-9. Pada bagian ini hendak mengajar saya dan pemirsa di mana saja berada, mari kita hidup di dalam dunia ini. Uang kita akan cari tetapi dalam semua yang paling utama, uang dan kekayaan itu hanya bersifat sementara. Mari kita mencari Tuhan, kita memiliki harta, kita memiliki uang, dan kekayaan yang ada pada kita. Jangan kita merasa bahwa kita punya, kita meninggikan diri, kita menyombongkan diri, kita merasa bahwa kita yang punya segala-galanya, orang-orang yang lain hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kemiskinan. Mari kita memberi, terutama bagi Tuhan. Kita menopang pekerjaan Tuhan dengan segala harta milik kekayaan yang ada pada hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan, tetapi juga kita menolong setiap orang yang berkekurangan, karena pada akhirnya. Uang dan kekayaan akan sia-sia, tetapi setiap hidup kita yang senantiasa mau memberi bagi Tuhan, mau menopang bagi Tuhan, mau melakukan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkannya. Niscaya. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberkati seluruh usaha pekerjaan kita di mana saja kita berada. Tetapi jangan kita mau mencintai uang sampai kita lupa diri bahwa Tuhanlah yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya kekayaan dan segala-galanya. Materi hanya bersifat sementara, tetapi ketika Tuhan mempercayakannya bagi kita semua, mari kita mempergunakannya Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Di saat ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa tabura injil, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu terbatas adanya. Tapi Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan firman ini dalam setiap kehidupan. Pribadi, keluarga, di mana saja berada pemirsa, taburan injil yang mengikuti dan mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah setiap kehidupan agar kami hidup dalam dunia ini. Tuhan telah memberi berkat begitu banyak bagi kami. Melalui segala kekayaan yang ada kami tidak mempergunakan dan berfoya-foya dengan keinginan-keinginan duniawi. Melalui uang dan kekayaan kami. Tapi kami belajar untuk mempergunakannya dengan baik. Karena semuanya itu akan sia-sia adanya. Ya, tapi kami yang selalu hidup mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami memberi, kami melakukan bagi Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan menyediakan kehidupan dan makota kehidupan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, Bapak di sorga pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada. Tuhan memberkati yang sudah mendengar firman, Tuhan memberkati dan menjamah setiap hati supaya kami tetap hidup. Melakukan tanggung jawab iman kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kru Tabura Injil yang sudah meliput seluruh berita sukacita. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka untuk melakukan tanggung jawab ini, karena di mana saja berada firman terus diberitakan. Bapak Sorgawi begitu juga hamba berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan gerejamu, PGI Indonesia, Sinode GKI di Tanah Papua, Persekutuan Gereja-Gereja Oikumene, Tuhan berkati. Para pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan siamas. Dan seluruh para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan kami serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan. Tuhan berkati buka tingkap langit curahkan berkat. Dan Tuhan jauhkan daripada kami segala marah bahaya malapetaka bencana sampai maut. Pagari kami dalam kuasa darah Yesus Kristus. Ini doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa demikianlah Tabura Injil saat ini ikuti terus program Tabura Injil Klasis GKP Selatan biarlah firman Tuhan yang terus disampaikan menjadi berkat bagi pemirsa yang terus mengikuti firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.